Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita berada di Kelurahan Busua, Kabupaten Buton Selatan. Kita mau ke air terjun Labusa, teman-teman. Dan jaraknya dari sini kurang lebih 1 jam, teman-teman. Oke, teman-teman, perjalanan sudah mulai dekat. Suara air terjun sudah mulai terdengar. Banyak pipa bocornya. Air terjunnya di bawah, view-nya dari gunung, kelihatan laut. Air terjun di bawah sudah mulai terdengar, teman-teman. Berarti menandakan air terjun sudah semakin dekat. Oke, teman-teman, sebenarnya mau cuci muka tapi masih keadaan keringat. Airnya cukup segar, teman-teman. Oke, teman-teman, ini air terjunnya semakin dekat, tepatnya di bawah sana. Mungkin suaranya bisa didengar, bahkan bisa kelihatan dari sini. Kalau turun dari sini bisa juga, tapi terlalu curam, teman-teman. Jadi kita harus turun lewat sana biar jalannya lebih aman. Oke, lanjut. Daun pun tembus air. Oke, teman-teman, untuk teman-teman mau ke air terjun ini, apabila ada jalan bercabang begini, ambil sebelah kanan, teman-teman. Dan suara air terjunnya pun sudah dekat, jadi ambil kanan dan kita langsung berada di sungai tepat di atas air terjun Labusa ini, teman-teman. Oke, saya masuk ke dalam. Kalau begitu kita jelaskan dari sana. Ini malam-malam, karena dingin lagi, kita sudah lost di sana. Untuk teman-teman yang berkunjung di sini, bagusnya menggunakan sepatu ya, karena aksesnya seperti ini, banyak rumput, takutnya ada hewan-hewan yang melata seperti ular. Untuk keamanan bagusnya pakai sepatu untuk di sini, teman-teman. Lihatlah keadaan jalurnya, luar biasa nih. Memang ini bagus, sangat direkomendasikan buat teman-teman pakai sepatu atau sandal gunung di sini, karena jalurnya seperti ini, teman-teman. Mantap. Kita akan nyebrang kali. Nah, kita ini tepat berada di atas air terjunnya, teman-teman. Nah, tepat di situ, itu di atas air terjun Labusa. Nah, dan di belakang, di sana, ada air terjun mininya, teman-teman. Kemungkinan besar, teman-teman, di atas sana ada air terjun mini lagi. Jelas air terjun mini.
Kemungkinan besar air terjunnya lumayan besar teman-teman di bawah sana, karena debit airnya ini cukup banyak. Waktu pernah ke sini tidak ada aliran airnya. Jadi kemungkinan di bawah sana itu air terjunnya debitnya sangat banyak. Mirip-mirip juga turun ke sampel ini. Lamparan. Jalannya sangat curam ini teman-teman. Jadi turunnya itu harus miring. Jalan seperti kepiting biar aman. Kita sudah tiba di air terjunnya. Akan air terjunnya teman-teman. Tadi kita lewat di atas sana teman-teman. Dan nanti kita turun ke bawah. Kita shoot air terjun dari bawah teman-teman. Di bawah sana. Sekarang kita di dalam air terjun ya teman-teman. Di dalam ada seperti gua di dalamnya ini, dan di sini juga ada gua teman-teman. Seram juga.
teman-teman. Untuk ketinggian air terjun ini perkiraan kisaran 15 meter ya, 15 meter dari bawah situ sampai di atas itu teman-teman, kurang lebih 15 meter. Dan perjalanan dari desa tadi itu, desa Bosdoa, itu kurang lebih 1 jam teman-teman. 1 jam masuk ke dalam, parkir tidak terlalu, ya lumayan jauh lah. Oh iya teman-teman, ini kalau di tempat kalian, hewan apa namanya ini? Ini seperti ikan, tapi dia berenangnya di atas air. Keren banget ini. Oke teman-teman, mungkin perjalanannya kita ini cukup sampai di sini saja. Apabila video ini menarik buat teman-teman, jangan lupa like,